Camping mesti ada wow. Kali ini pakcik mencabar diri pakcik untuk camping betul-betul dekat hutan belantara. Dengan pakcik saja yang ada. Jom pakcik naik ni ha electric scooter ni. Kali ini pakcik untuk korang. Ha, pakcik dah siapkan untuk unggun api supaya lebih panas macam tu. Dan kita ada hammock untuk kawan-kawan pakcik tidur. Dan kali ini juga seperti biasa empat seberempat kita ada kerusi dan meja untuk kita makan dan minum kat sini. Jom masuk dalam kemah terbaru pakcik iaitu LNT. Leave no trace. Jom kita masuk. Okey korang, inilah LNT. Ha, kemah yang pakcik unboxing semalam. Hari ini pakcik set up depan, belakang, tepi dan sekelilingnya. Sebab pakcik sahaja yang ada. Kemah ni korang besar korang. Muat untuk seisi keluarga. Dan leave no trace ni, kalau pakcik nak ceritakan kat korang, memang dia punya bahagian ni, kualiti dia memang superb korang. Jom pakcik nak bawa masuk ke sana. Ikut jalan kat sini. Kita buatlah hiasan sikit apa-apa ya. Malam-malam biarlah kita punya kemah ni ibarat orang kata bercahaya. Dan kali ini pakcik nak share sikit setup dapur pakcik. Ha, marilah masuk. Ni pakcik nak tunjuk sikit dari dorm shelter ke family tent. Ah, yang mana pakcik beli daripada Enbot ni. LNT kemah ni memang sangat-sangat puas hati. Korang tengok ni setup pakcik macam biasa. Pakcik ada semua tema ni adalah kakis. Pakcik gunakan kayu kayan yang elok. Lepas tu ada kita punya serba, ada teko, ada prio, ada kuali. Dan ini empat seberempat yang cukup-cukup menarik. Empat seberempat ni yang pakcik sayang sangat. Dan juga icebox ni sangat best. Jom pakcik nak buka tengok dalam dia. Maklumlah duduk kat sini 4 hari macam ni lah. Yang ditunggu-tunggu, pakcik nak share sikit. Sebelum tu air kena ada, air masak 2 tong pakcik siapkan. Dan kali ini korang, pakcik nak tunjukkan korang, mesti korang rasa teruja sebab LNT tent ni memang besar. Ventilation perudaraan dia sangat wow. Jom masuk dalam. Seperti biasalah, masuk bagi salam. Assalamualaikum. Pakailah kita punya ni dia sandal ni. Kemah LNT ni korang memang luar biasa. Pakcik suka sangat satu perkara iaitu ventilation perudaraan dia. Bahagian atas ni kalau korang tengok kat sini, semua terbuka luas. Tapi bukan terbuka, ada jaring dia. Dan inilah keistimewaan LNT. Sebab semua terbuka dan jaring ni halus tetapi perudaraan boleh masuk. Pakcik suka sangat, walaupun orang kata macam ni ada juga design lawa dan tinggi daripada pakcik. Kalau pakcik ni 175 ni tinggi lagi. Untuk anda jangan risau, jangan rasa tersangkut kepala, memang terbaik. Kalau pakcik duduk kat sini, wow korang, amazing memang. Ha, macam biasalah bulu-bulu cinta ni. Korang LNT ni korang, leave no trace. Maksudnya kalau kita tinggalkan tempat ni, memang tak ada peninggalan kita, contoh barang-barang, sampah dan sebagainya. Jadi pakcik nak tunjukkan bahagian tepi lagi. Yang ini pakcik paling suka sebab dekat sini kan memang dia ada saluran ni, boleh masuk bahagian ni, kita boleh gantung kat sini, kita boleh letak lampu-lampu. Dan bahagian tilam ni pun memang sesuai, 2 tilam boleh masuk kat sini. Kalau korang alihkan meja ni, boleh ruangan solat berjemaah pun boleh. Dan pakcik nak tunjukkan pintu satu kat situ, pintu satu kat sini. Perudaraan lalu lalang memang luar biasa. Dan kat sini pun ada window yang mana perudaraan dia pun sangat-sangat wow. Korang tengok, angin lalu lalang keseluruhannya. Jadi untuk anda yang nak sangat orang kata, nak rasa macam sejuk kan, ha, inilah LNT lah jawapan dia. So pakcik nak pergi dekat luar, nak tunjuk korang macam mana sekelilingnya. Jom kita keluar. Okey korang, pakcik nak tunjuk kat luar pula dari segi dia punya design dia. Okey, yang ini dia. Pakcik nak tunjuk. Yeah, design dia kalau kita tengok dia punya texture material dia. Wow, korang tengok ni ada corak dia. Ha, corak petak-petak ni, inilah keistimewaan dia. Daripada jauh nampak biasa je kan. Tapi bila kita pegang dan sentuh, luar biasa dan susah nak kedut. Dan dia memang orang kata kalis hujan. Tapi kalau dah lama hujan memanglah juga. Tapi untuk hujan yang sikit-sikit tu tak adalah masalahnya. Kalau korang tengok kat sini, ha, dia punya paku pun lain sedikit korang tengok.
paku dia macam ni. Dan kalau korang tengok ni, kalau korang rasa macam nak tutup ni, malam-malam korang tutup tak nak nampak kat bawah ni, korang boleh jatuhkan dia. Dan keseluruhan ni sangat-sangat best. Korang tengoklah pakcik punya kemah LNT ni. Luas dan memang terbaik setakat ni. Kesimpulannya korang tengok tak? Cantik, bukan saja cantik tetapi 10LNT ni memang mesra dengan pakcik. Ditambah pula pakcik kali ni memilih lokasi belantara hutan yang cukup-cukup nature. Pakcik memilih pokok-pokok pine ni untuk unboxing kemah LNT ni. Korang tengoklah pokok yang besar ni. Jadi pakcik nak uji kaji macam mana, adakah kesejukan tu masuk dekat dalam kemah ni. Memang ternyata semalam sejuk, dingin, nyaman. Dan kalau korang tengok ni, bagaikan membawa rumah ke dalam belantara rimba. Apa-apa pun, terima kasih Enbot memperkenalkan pakcik kemah yang hebat, kemah LNT bersama pakcik. Hashtag pakcik camping, camping mesti ada. Wow.